Rino wis telat. Ya makanya kemudian akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah terjadi. Nah itu saya ikhlas ngerasa dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, ya kamu menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo pokoknya bina kayak gitu. Karena apa? Kamu. Nah, padahal di Joko ya kayak ini Islam di Joko kalau masyarakat masuk. Cinta Rasul ya di Joko kalau selawatan. Mesti ini kan selawat. Tapi begitu melebumnya nih jadi solawat, solawatan bareng solawatan ya kayak tadi itu soal ngomong bendera, nanti ngomong Slayer nih payu, bendera nih payu, tukang sablon nih payu, gagang pancing nih payu, payu. Dan dibiayai sama-sama. Recepan, mulutan, kape laku. Sehingga masyarakat memiliki membiayai. Di beberapa negara masyarakat itu nggak biayai mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara Saudi itu negara biayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara mungkin mesti dibangun deh lho itu indahnya di sini sholat ini negara ngimami ini dibayar nih. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar begitu lah dibayar kerai itu kan itu wadah loh model kono itu kok ngimami dikira dibayar dan kono dibayar dan ini gratisan akhirnya royoan mau bisa. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi karena tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang, hidup bersama masyarakat, Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa, macet itu sampai gelap. Si Rusia macet, gak laku. Islam yang ke Afrika ya gak bergerak, ya semuanya bodoh, tawur, saya di Sudan, tahu. Yang ke Cina, di kawasan sahabat saya, di Nabi Bapak, sampai dino iki, ora obah. Ya mereka sih kalau sih soal masjid karo makam. Tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya. Hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Mau sholat paling nggak ke Indonesia. Ya, masjid paling nggak ke Indonesia. Wong haji paling gak kendi. Ini saya sampai antri saya ketahun. Wong apal Quran paling gak kendi. Ini saya. Lalu mangga no coba. Nyontoh ikhwanul muslimin Mesir. Wong Mesir berapa lama? Nyontoh Hizbut Tahrir sih nggak mau kendiru lainan. Wong yang kurang Filistin berapa lama? Saya ke Afghanistan itu ribut perkara jenggot itu berdil-berdilan lu sampai nang melu saya ini pokoknya jenggot terlalu ini gini sunnah dulu karena lu ribut jenggot itu bengging ini naik sampai ngajian itu di roket konggul nih lu pun yura kapok kan kan lu alih-alih Islam berkembang terjadi perubahan besar. Menurut data UNHCR katanya PBB yang urus para pengungsi 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik menjadi imigran gelap 90% tidak lagi beragama Islam. Lah iku lah dadi murtad kabeh ya. Lah iku jenenge pemurtadan syar'i. Lah jangan dikira kenyamanan koyo ngene iki lho.
sampai iso ngaji, iso sholawatan sampai esok. Lho kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas, tertindas sapa? Kok iso ono bayangno Islam tertindas? Kita rukun tiap hari. Iso pengajian nek iso koyo ngene. Lho kurangi mau. Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakon sholat nala insana fi asani kabel. Ini sempurna no dengan aman wa amiluso. Ini tetapi menungso sing apik agama sing sempurna ni kuahu butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholak nal insana fi aksani takdir didisi'i bahanal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Negara. Karena kalau bangsa dan negaranya gak aman, hak menungsoni rusak, pedil-pedilan, paten-paten, paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomoni melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Nah karena sesuatu pemilu, neopo, yowes. Pilpres beda calon gak apa-apa. Kok panjiri menungso gak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Orang-orang calon presiden, orang Inggris ini lah. Pasti orang Indonesia. Nah sampai ini di monggo, rukun itu pesta demo. Rasih ojo dibalain juga tahun ini. Masuk apa bawa kalau Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar, perang Badar apa? Sampai orang sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepuk kok kok suka-suka apa? Ini lah ya orang Solo. Sing jarine arep apa ini? Apa kan? People power. Ya upil power. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini sih milih nesu, orang itu milih dong. Yesus kita ini Indonesia, oh, upil power banyak orang ini. Ini sudah, ini gak terima tubuh besok. Bulan, apa, November apa? Apa? Februari, Februari. Calon kan calonmu. Kita bertarung lagi, nggak apa-apa. Pesta demokrasi. Yang jenenge pesta demokrasi ya kok perang Badar. Pesta demokrasi itu ya seneng-seneng kadang orang dangdut gimana. Syukur orang duit. Lumayan. Ya itu jenenge uang bensin. Nggak usah money politik loh. Uang bensin. Yang diterima masjid ya sumbangan. Nah diterima kiai bisa no. Hadirin yang berbahagia, kita berikan sambutan untuk Kiai Haji Abdul Muwafiq Gus Muwafiq. Kita akan membawakan acara ngaji kebangsaan dengan tema menjaga kelurusan hati, mengasah jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq dipersilakan. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamah wa alihim wa ulama'ihim wa tabi'ihim wa rasuluhu bi rasuluhu ini menungran bagi Suparjo. Ini Suparjo yang selalu ini. Pak Lurah yang akan menghormati. Nanti Pak Lurah. Oh, oke. Pak Camat. Nanti Pak Dewan. Nanti Pak Dewan. Dewan Kakin PDI Perjuangan Kakin Kapolsek ya, Polres Kakin ini Ramil Rohadirin Rohadirat dengan mulia Alhamdulillah anakku saya menungso niku kali Gusti Allah disangoni namine akal jadi akal ini sing akhirnya minta nama manusia kali makhluk liat ya mula kanti akal manusia itu untuk pangkat angsal pangkat lakot halak nal insana fi asani takut menungso itu makhluk paling apik. Mula sebab menungso itu makhluk paling apik. Menungso apa sing gelem ngurus menungso. Jadi menungso itu makhluk paling apik. Di antara makhluk sing asale saking tukulan ndok-ndokan lan anak-anakan menungso sing paling apik. Di makhluk dunia ini kan yang tentu enten tukulan enten ndok-ndokan enten anak-anak ukulan itu ya kaya oh ini palsu kaya pelem itu ukulan jagung hari itu ukulan sedoyo sing nganti benih sing pukul cetukulan niku ora ubah nah, ora diubah nih karo liyan ya soalnya ndok-ndokan, pitik ndok-ndokan mentok banyak cicak, boyo ini ku ndok-ndokan dan anak-anakan anak-anakan ini ya ada sapi, ada dus, ada kirek nah, di antara tukulan ndok-ndokan karo anak-anakan sing paling apik sing paling apik
menangan paling apa? Iku menungso. Mula sapa sing gelem ngurus menungso? Niku nampa kaapi. Kaapian sebab menungso niku sing paling apik. Mula sapaan juga. Uang sing ngurusi menungso. Paham menungso. Uripe iki enak. Ape uripe. Contoh, ngetake contoh. Ana wong ngurusi tahe ing menungso. Iki kok bisa sing ngono. Iki ngurus tahe tok. Niku duwe pabrik empes. Buat-buatnya nak ngurusin tahe menungso. Ngurus tahe menungso ini ngomong, ya Allah, sugiye kok yang nopo pabrik pempes. Mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manula. Ini buat-buatnya nak ngurusin tahe menungso. Gawe kursi. Ini ku ngurusi bokongnya menungso. Ini ngurus bokong tuh, ini suge kabe. Orang sing duwe pabrik kursi koyo ini. Ini ngurus bokong. Ini pabrik berdiri orang umum. Ini pabrik mie instan. Ya mengurusi petengi menungso. Pabrik makanan tak piro gede ini gue ngaruh ngurusi menungso. Ada sih nang donya mengurusi alisnya menungso. Karo hidupnya menungso. Gue menghasilkan pabrik hidup tak mau aja. Si banyak disembung hidupnya. Karo sing masang hidup. Ini ku yang urit nampak keapian sebab ngurusi hidup di menungso. Berarti keapian dunia ini semua rauh tapi rauh urusannya kali menungso. Pabrik kain Sri Tek sih gak menurut diri yang seluruhnya. Ini yang ngurusi kelambi ini menungso. Lho jua-jua-jua pabrik sedotan gitu. Ini lho pabrik sedotan. Ini yang ngurusi lambe. Ini menungso. Nah, pabrik larutan menyegar. Ini yang ngurusi panas dalam. Ini menung. Itu tentunya dia. Indonya ini kan sonaknya ini gede ini tiga ini mengharap nyeneng namu si kupingnya menu menu sebok-bok budek kaya ini sama gede ini buat-buat ini loh ini indonya hek kamu nanya ini ini mengurusi kanak yang menu mula donya ini orang lain yang coba urusannya menung menung bisa mula sopo sih ngerti urusannya menung so bakal nongkok keapian sebab menung so itu paling apa rusak menung so ini ku jadi urusan paling elek. Apa mau ngerusak menungso? Apapun alasannya, gue elek. Jadi apa mau? Apa sih ngerusak menungso? Ibu elek. Mendem, apa kok elek? Yang ngerusak akal itu menungso, gak. Nyolong. Kenapa kok elek?
ngerusak seneng ke menung menungso liat ini papel rana menungso itu Gusti Allah gawe ngerokok ini sebab rana menungso sing senengane ngerusak menung dari suarga rana menungso sing joko api ke menung menungso sama yang cili-cili sama yang ingin enak urib mikiro menungso lihat mpuh sama mikir apa? Mikir kupingnya menungso ini lo enak urib kayak katen bat loh saat ini akhirnya ini sebab mikir dia ini ngelak petengnya menung menungso dulu sampai mulai hari ini coba mikir wabis ini enak-enak nih ini sebab pikiran ini nginak menung menungso orang sih mikir untuh nih menungso itu kayak pabrik odol isu kita apa pada order mulai ten mau embung ten episode ten sensor ten rita ten kita apa lu untuk dapat nusir orang sing mikir gitu sok gigi cok itu sok itu dongkrak untuk dia mana itu apa ya mikir dunia ini sampai kan sok mikir kira-kira apa sih dibutuh no menungso kuli bisa kan enak nah sih bayang kali ya uang yang bayang kata iso gawe apa bandu ini kalau ada mikir rambut sih menungso pabrik cukuran ini mikir rambutnya menungso mulai cukuran yang paling murah sampai yang paling larang ini bapaknya mikir rambutnya menungso pabrik simpak sama lagi ini mikir udel ini saya udel menungso sapi udah simpakan ini lalu pabrik simpak sapi ini ya lemlah. Jadi Joko menungso dan dinamika ada menungso. Zaman cilik-cilik ini itu mulai pak. Berarti kau gendero ini kalau mikir si suami kau menungso dengan tak urusi apa nih menungso. Buat tak urusi korengnya menungso. Salep pabrik salep apa mikir coba ayo karena apa muterin dunia itu gak tau macam soal menung menungso mula menungso itu disifati kali Allah kanti apa sampai akan malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah atau ja'alu fiha mayyum situ fiha ya sebikut mau penyelan aja yang sedati baik makhluk yang senengannya merusak dan menumpahkan darah jadi ulah dalam pandangan malaikat itu yang menungso itu kan merusak seluruh dunia ini urusannya kalau menungso dalam pandangan malaikat menungso itu tukang merusak apa ingin gaya omah merusak alas apa ingin gaya omah watu merusak gunung apa ingin gaya lapangan itu ini merusak omah yuyu tutup gak mungkin ke rumah ini kok merusak rumah tikus wah merusak dalam pandangan malaikat itu menungso itu senang ada merusak karena menungso itu delok
terus ketekan menungso kok orang nyingkir. Alas itu tunggul nih, singo yang meruang ini ya utuh. Ketekan menungso ya utuh. Alas itu. Lautan ini gak mau jembali. Ketekan menungso ya, seberangi sebelah jalan. Sama menungsi nyebrangi menungso ya. Iku iso gawe kapal, iso gawe kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menung. Menungso dadi kadang urip kuwi rada karepe opo. Sebab nopo tidak terbiasa mikir menung. Menungso. Saben cilik lahir mikir manuk doro. Mikirin layangan, ay. Mikir game tok, mikir ngeslot. Kambuh kula niki, kambus balik ngaji kula nasi ngeslot iyo enek. Lu akhirnya ngomong ini tadi ya dulu wadih akhirnya saumur-umur ya sono nah lu ayo belajar sampe kolo-kolo menungso ini sampe gambar jauh ya Allah lakon kolak dan insan tapi aksan itu sampe gambar menungso kira-kira aku sesuai yang ngurusi apa nih menungso sing ngurus tahek ini soalnya sing ngurus manuk ini soalnya sing ngurus kelek ini soalnya ngurus kelek itu ini pabrik Rexona apa? Apa sih ini? Ngurus kuku ini menurut soalnya pabrik kutek dari pabrik ketokan kuku gak pabrik manikul pedikul woi kalau kalau sampai dan manusia juga boleh kalau sampai denok gambarnya manusia aku juga harus ngurusi apa nih manusia wah aku susah ngurusi kelakuan nih manusia wah ini sampai jadi guru dikiai wah aku harus mengurusi kepentingan ini menungso jadi gak royokan ya aku jadi DPR jadi bupati ini ngurusi karpu ada yang dunia yang ngurusi curhat yang menungso tok ini sugi orang umum jenisnya Mark Zuckerberg tapi Facebook ini lah yang ngurusi curhat yang menungso tapi Facebook tapi WhatsApp ternyata ini bayar ini bayar ini Mark Zuckerberg biaya keamanannya setiap bulan itu 330 miliar jadi ini apa yang malah entah itu ngeslot nah ini nah pada sih kita baru untuk pengalaman hilang jadi hilang togel tumbuh slot waduh dari oh bisa benar kalau kalau sih nomor kan jadi kita dulu ya anak-anak apa nomor gambar masuk aku sih ilatif
ngurus utel ya, ngurus sikil ya. Baru sini saya mikir, karena dia ngobrol, ngurus menungso. Nah, saya lihat, kayak pesawat gede ini ya, mengurusi menungso aja. Cepet, dia supaya daun pelan, kayak menungso aja. Gak syuting ya, ben menungso ini baru gambarin lain di TV. Gak syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen dia omahin meskipun malaikat ngarani merusak alasnya. Dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro ini potong menumpah. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus, numpahkan darah. Cuma dalam pandangan malaikat ya masuk sapi pateni. Ya banyaknya oleh, yang penting pamit kalau sing duit. Sopo Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusan yang menungso dan perbedaan kepentingan yang menungso, Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ono apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Karena ono menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ono urusan dhewe. Dan semakin hari urusan menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun ini menungso ketemu zaman namanya zaman milenial. Kapan yang harus diurusi? Biar nomangan datang lain dari warung. Saya masih ngurusi mangan yang wong. Jangan ini GoFood. Kamu ada telur di kiri ini. Kali ngetik ini sego. Ini tegok pun. Ini kan ngimpi ini pula. Ngimpi ini zaman pula manusia, zaman Allah yang ini. Bisa ngimpi. Kira-kira telur ini panganan tegok. Bisa ini tegok tenang. Turi panganan tegok. Dia ini pengen petuk uang. Ini datangnya wartel. Ini selalu, saat-saat ini wartel ini selalu. Telepon, lepono duit seket, ini. Lo, ini gue gendalan ini. Sampai saat ini akhirnya menungso itu turun. Bisa telepon. Orang perlu moro, bisa ada yang ngurusi jenis ini video call. Lo, ya kan? Nomornya piro sing telu. Kali. Loh. Dia ni tokel solo lah iki wong ngene. Nek pembukaan nomor di wong motor mulai muang-muang ngabari nomor semini. Saiki langsung share tip nomor iki semini ngono. Loh kan coba sorae kan kok diam dia. Ayo muni nomor ini jerakan ini. Dulai apa? Tadi saya itu urusan uang menungso itu diurusi sampai tingkat orang yang ngendi. Ini sulit. Orang yang ngendi sulit. Anak butuh duit. Ini aku biar gak tak ngaku besel tekonin kantor pos. Sampai saat ini aku turun, aku transfer. Orang ada duit, biar utang tonggone, tak itu pinjol. Coba sampai, wah ini kan tembong sesaman anyar.
Jadi zaman gak ngalami betapa zamanmu ini, zaman yang kita impikan zaman dulu. Tahun 90-an, 80-an, ngimpi nih, saat ini kita wujud. Tapi biar lo kita punya pacar. Ngapel nih. Ya udah takut nih macam-macam. Ya anak istoko. Oma Mundi. Kalau bapaknya. Ini kira-kira usah biar ini bayang tanpa lewat bapak ini suara ketemu saya ini bisa bapak ini minta ini karena pelawan anaknya video call bisa saya ini bisa gak tak moro cok bisa mau cok kurang ini ngantri ini mading kurang ini suwe karena kudana sampai maca koran itu terus tadi bungkusnya sego saya ini koran diwaca jeruhi ini telpon sampai pabrik koran ini tutup saya kukut televisi prank dia nonton tersanjung sampai itu likur saya ini TV loh cerahnya kena milenial millennial killing everything. Ini zaman menungso mengalami. Biar ini kangen lalu I love you dia nulis surat doa nirlam untukmu kekasihku. Kita tulis di kertas warnanya pink. Tulisannya harvest. Ambune wangi mawar. Bocok ini lu ambu melati, ambu kedungu. Taulih. Tahu untukmu kekasihku. Aku mencintaimu. Dengan segala keterbatasanku. Aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu. Dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear. Me. Love you. Lebih yang ngorit semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua tua sa ukuran kula ini paham ya. Sing nom seram prap paham ya. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi dan gelapnya malam. Semakin perih mengingatmu, karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Sehingga itu ngalami ini gue jangan ini cepet ini tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini karena kata rembulan yang di sana itu kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama dariku yang mencintaimu 4x4 16 sempat tidak sempat harap dibalas. Blur, terus dilipet lepono amplop, kau nengkos, kayak perangko dibilat tetek. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surate menungso. Sampai akhirnya Honda Wing terserat mengantar ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saya ini raya yang hilang. Pak! Sing sekolah pos itu juga apa? Hilang gitu. Dengar bengar, tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Terus raya sing biasa apa tuh aku Pak Pos, Pak enggak ada sekarang. Karena apa? Apa bisa diurus kalau buat setup TikTok? Kalau menurut kami tulisannya orang awak kayak mah. Ini cepat.
peti kaya ngene iki. Donyo cepete kaya ngono. Mimpi harus ra perlu ngono karo telepon. Manusia pengin. Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah. Kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Mulut kamu mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit ini ora butuh. Pulau lu, biar lu mau nih luar negeri ranggo duit, mumet. Akhirnya tuker duit. Suwe-suwe nih luar negeri rabu tuh duit seperti gua ATM. Beres nih gua ATM, duit internasional. Ranggo ATM, ora apa-apa seperti gua handphone. Ini cok, krek. Saya ini ranggo handphone, apa-apa seperti gua rai. Lu ini transaksi dari Cina untuk putus gak berlai gitu gak? Orang ada susu enggak ada pokok isi susuan, susu ya, isi deso di beberapa negara sebenarnya ini dua itu gak kelihatan, gak tahu handphone serangkaan berlai gak? Terus rambutnya itu loh, saya sampai itu usah ini gampangnya ngurih itu menung sok turu panganan. Tapi ada satu yang tidak ternyata orang iso dilewati menung sok walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini. Ada satu yang menung sok orang iso ternyata nopo. Ora kada menungso iki ora enak. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Padahal Belanda pengin petuk kanca padahal sadurunge corona iki nek iso ora perlu petuk karo telepon ora kek. Pintu kamar wae telepon-teleponan. Wektu iki. Wae jamaah. Megah waktu itu ada corona ngotot jamaah waktu itu corona ngotot jumatan padahal waktu itu semuanya ngelirin corona ini kan jumatan megah dan ternyata menungso itu tetap raiso dipisah kalau menungso liatnya. Makanya agama selalu mengajarkan yang musik mulanya dari menungso sing apik urip sepodo hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso itu ora iso urip tanpa menungso liya. Corona ini terbukti ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk konco padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip untuk menungso. Ini ujian peradaban ini corona ini. Wih tiba orang selalu mau urip. Orang selalu mau iso maca koran mau difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Orang usah ngaji kalau kiai, orang apa-apa delok YouTube kiai kalau ngising apa. Dan itu sudah terjadi. Orang perlu jaluk tanda tangan Pak Lurah, scan dengan foto, cekrek, metuk. Lu itu sudah pernah terjadi. Rapat orang perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia ini pas corona ini orang perlu menungso ini apa-apa. Tapi ternyata rapat orang menungso ini loro. Enggak. Liane itu rapat orang bisa video call. Manusia kembali rasa ternyata orang perlu menungso ini.
akhirnya menuju iso menungso cenura iso bisa karo menungso liat mangkano singape perhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik-baiklah sesama manusia walaupun kamu berbeda beda suku, beda bangsa, beda agama, singape karo menungso sebodoh. Nek beda agama lakum dinukum waliyani, nek beda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arum. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ben pangerti semua orang aturan ini. Nek ternyata penuh beda karep rembukan sing apik wasyawir hukil amri bermusyawarah bermusyawarah lah. Tidak ada agama geluto ajaran penuh beda tampil ngono penuh beda ya wis lan amaluna walakum amal itu aturan karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saja merasa mau Amerika itu senengane tawur di mana-mana perang negara waktu itu disaingi dari Cina perasa begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalah kabut saja. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu, 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah kalau pabrik tisu ne Cina sedino. Karena, nah, bakul pengen donyo ne ayam kalau dunia perang si payu namanya berdil tapi di dunia damai ayam apa wahe pak payu itu payu apa payu dengan itu damai coba ngerti ini damai apa payu solo damai apa coba solo tawur si payu yang penuh tapi ini damai pecel lili payu soto payu kabe payu penol payu oh mochi oh aci cilek apa yang payu. Nah prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan itulah prinsip agama. Mulai sampai sebagai orang beragama melihat perbedaan yang lumrah panjang manusia ini dikali beda akhirnya saling mengisi kiai pun ini kudu kompromi kalau lihat kurang apa kiai ngurus agama ini Gusti Allah ini kudu kompromi kalau lihat mulang sembayang itu kurang apa dongan ini sembayang mana tau sering formal maghribi mesti lillahi sholat ini Allah rono Allah engkau dari sini depan muni ini wajah tu wajah depan ini sholat sakit istimewa nih sampai tiga-tiga ke as-sholatu imaduddin sholat ini cagak ya agama faman akoma fakat akoma din faman taro kaha fakat adamat cagak ini kutak ya agama si ngelakon ini ngedep no agama si ninggal no bantul lu kurang mulia apa sholat ini sholat yang diulang no iya itu dikompromi karo sopo sholat ini menutup aurat tutup aurat itu kain kudu paham urusannya karo pabrik kain dilarang sih pabrik kain di Cina
Lalu saya bilang, Cina mateni, udah sampai. Itu sholat itu wudhu, wudhu itu lillahi alam mesti ada Tuhan apa itu wudhu anu mesti lillahi, tapi wudhu itu ternyata banyu, banyu itu misalnya itu diurus kali sanyo kalau ping kok wudhu ini diurus kiai kok sanyo ini diurus pas ping mas pion. Lindu nyor, berlalu sama dia cerita pendiri. Bayangkan kayak masjid, masjid itu bangunan lemah, lemah ini diurus BPN, BPN urusannya kali negoro. Haji sih sak mulu mulia nih walillahi, gua Allah haji. Tapi itu berangkat kalau diurus kalau air pas, diurus kalau boi, itu perusahaan Yahoo. Yahudi, Yahudi mau patah ini kape, ngelangi. Lu betapa murid merusak, kira-kira katek deh. Dewi, makanya, sama lu dia sebelor, tapi jangan uang. Hancur kan Yahudi, ngelangi. Makanya kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana menungso ini saling mengerti. Mengerti, makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi namin dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tulisan agama. Khairan niku nakira. Khairan niku nakira maknane khairan kamilan kaapian kang sampun. No api sempurna orang ada yang menunggu dan itu saya pasti Allah belum ada menunggu api orang bakal sempurna sempurna itu api lainnya api-api itu sebabnya apa? Ada orang Perancis yang kita gak berdak kita gak berpan baru pasrana berdak semua harjo belum ada yang api mau beras di teplok itu nyok. Jadi itu nyolong ngaji HPG, tapi ngaji komponennya banyak. Nek kita lo ngaji HPG, kita esing paling apa? Yo dia ini, mungkin teknik kita mau kata-kata komun. Mulut dia ini, mulut mau paling apa? Yo kenapa mau banyak kita kelamet dulu? Tapi kiai kita ampe nengkini soalnya diundang panitia. Panitia ini orang mana? Gula itu lo dia komponen Pak Joko. Aja kok gula itu lo. Lih kok ada lo? Nah terus nih kalau nih ampe kalau nampak panitia. Jadi panitia ampe panitia yuk kayu saku kak teko yuk pengajian kue lah. Lu asing ngapain menaik sampe yang belum teko. Soalnya sampe rata kok ini orang pengajian coba. Ya memang deleming ini. Tolong syuting. Duh, ya ilah-ilah. Jadi dunia ini masih kata sih. Makanya siapa ya dia menurut soal ini? Bajo ngasih dia menurut soal. Orang paham sebodoh. Bodoh. Ayo kejelengnya menurut. Menungso, lu sampe ngeraisa sampe lu ambil wangi yang ngupak kok diana. Nah itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan di dunia ini paling akeh teng Indonesia. Perbedaan di dunia ini paling akeh teng kiri dalam hal apapun. Coba sama orang Eropa itu bakal demit itu paling kos gos vampir ini neneng kiri ini bakal demit itu orang nonton apa yang mati kayak mulai gulung primis jangkong bebe gombel komplit mulai ini sampai suster ngesot itu bahasan tentang makanan
Ibu negara-negara Eropa ini bakas makanan paling gandum. Gila, gandum terus daging gila. Lewong kiri bakas panganan nih, tekan kembili, tekan ubi, tekan purang, tongseng. Wis tong karo seng kiri pangan. Mol. Lumolen mereka kaya dipangan ini tangan lusai. Coba ya no tempe kemul. No lumong yang paling baik kapal selam tempe. Lumol pelit. Bisa bawa ngarang kan bakas kewan lah ya paling kan kuto, pedul, sapi. Apa tuh mau ngomong bakas garangan. Ulaen bakas pekicot, walang larut, apa? Seliro, bakas sampai kantam lagi ni. Kalau paling dua ya, kurma, apel, apa yang bakas cipluan, kesemek. Nah, dinamika sedang seperti ini lah. Karena Allah ngedumi membagi sedang koro-koro kini bagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, diantara batas perbedaan itu arti akhirnya memaksudkan kudu gawe kesepakatan karena urip bareng. Nah, kesepakatan itu biyen ana kesepakatan bahwa nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan pokoke sing gelut menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh keprok ngono iki raja. Zaman biyen. Sampai ana zaman kesepakatan hidup demokrasi di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kata yang memahami dulu kan negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahke Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah, orang cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah. Wah, apa sing nekat? Ora cocok dibohong. Ya cocok kata darah. Bagi wis dewe. Ya, demokrasi. Ono sing ya wis, aku gak cocok, ya wis menang ono. Tapi ono sing nekat. Wah, ini atas nama Tuhan. Bubar no itu gendiru di salin ini dasar negara ini diganti. Tapi kesepakatan bersama ini tetap tidak bisa dikalahkan. Sing luwe akeh itu mensepakati itu bersama bernegara dalam satu tanah air, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Orang-orang mikir ini agama itu terus dia. Mau semua mengatakan agama lu agama tidak memperbolehkan ini. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi orang sih juga baik. Nah, akhirnya itulah kesepakatan negara di Wong Sing pito-pito ini membentuk kesepakatan untuk bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ulang pelajaran Kanjeng Nabi ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama itu langsung termadinah mereka sukunya berbeda bangsanya beda tapi hidup saling mengerti saling bertanggung jawab. Nah, ngoten niku Nabi nanti ngendika kene kethok menungso beda-beda agama suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab. Niku nanti ngendika kene kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati.
Sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Nek wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dienggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indonesia dengan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah niku sing akhire saiki sampeyan nikmati jenenge ra'iyah. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ra'iyah sampai melakukan penyebutan ra'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Nah, jadi ini kan pengen takut negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari rakyat atau rakyat ini ngumpul ini juga menggunakan bahasa musyarakat, diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Bahasanya itu menggunakan bahasa yang sama, gak diganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasanya itu bahasa Arab musyawarah. Nah, dilalang yang sing noto itu para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini kok. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah ini paling gampang. Api yang menungso itu rata ulang terhadapnya, terhadap orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lain walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan, pengen wong liyane apik, dan ada kebaikan di dalam hati misalnya kalau enggak apik, ya ada keapian di dalam batinnya agar orang itu pengen baik. Orang kok wong itu digedikin tembok. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu, lalu kan kita anggur rokok, wong bibit lah orang itu. Bibit kebaikan untuk orang itu. Nah itu jenisnya hikmah. Itu bahasa Al-Quran, utawilah sabili robbika bil hikmah. Orang diowa-owa bahasa ini, saya gunakan bahasa itu hikmah. Dalam permusyawaratan isek nganggo kalimat untuk musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Bahasa ini masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Orang itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat, Lurah, Camat, TNI, Polri itu menjadi kelengkapan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak itu diatur di situ. Hari ini sampai pengen takut negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya kalau prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia, maka anda akan aja kaget kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kan kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakan. Dan kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbanggaan dengan prinsip-prinsip seperti itu, agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Lebih Jawa yang jalan. Ya kulon ini dilepok nomor ini ya, akhirnya aku tuh paham. Dia tidak berdiri sendiri, independen di luar peradaban yang ada. Makanya kalau kulon lepok nomor ini ya, dijeneng kiai. Mestinya syaitun bareng kiai ya. Aku ngerti kebo kiai selamat, tombak kiai pleret ya aku ngerti. Makanya kiai ini ulan suruh, ini yang ngurusi kebo, ngurusi kering. Ya. Muridnya telmidun muridun. Mestinya tadi santri ini agama mas. Makanya saya ini masih ribet-ribet sih orang pati paham makan ini ya celuannya ustaz orang pati paham sehingga apa-apa bid'ah apa-apa musyrik karena enggak masuk orang Jepang ini orang paham nesu marah dia bikin R18 itu merek Yamaha kan kini tadi Honda di seluruh minuman nilai mineral dikasih nama kan kini tadi aku wah oh, ya. Ini mau ngapa kita kayak ngebanser ya. Soalnya aku ada disuruh pulang kan menyekar ini udah mantap ada Nokia itu panas dalam ini paham wah benar yang kini ini muni pompa air mesti saja walaupun mereknya Shimizu Riyoyo disu gokongguan dibuka isinya rengging sama gawa kamu bawa aja terus kalau gawa karena kau jalan di sana gigi mau cok udah ya gomo udah tak bawa dengan ini nah ini makanya kalau di Indonesia apapun dipahamkan disini mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim, kafir. Yang ke Eropa, muslim, kafir, ya. Yang India, muslim, kafir, ya tamuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah, itu bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge, ya, sholat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pengiran padahal lho pengiran sambil nyawa badan kalau kena usuk warso dia ini sih ngecet lombok itu lho kita sekali sudah mengalami makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip ini lho setelah lho lho makanya ini akhirnya kemudian mau kiai itu bersama masyarakat terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya dengan masyarakat
dengan musyawarah jadi. Nah itu saya kira ngerasa dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat umat ya kamu menjaga agamanya sendiri karena dilebokno ke masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi apa pokoknya bina kayak karena apa? Kamu nah paling di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya di Joko karena sholawatan mesti ini kan sholawat tapi begitu melebungnya nih jadi sholawat sholawatan bareng sholawatan ya kayak tadi itu sholawatan bendera nanti ngopo Slayer nih payu, gendiro nih payu, tukang sablon nih payu, gagang pancing nih payu. Dan dibiayai sama-sama. Rejepan, mulutan, kabeh laku. Sehingga masyarakat memiliki, membiayai. Di beberapa negara masyarakat juga biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara Saudi itu negara biayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara mungkin mesti dibangun deh itu indahnya di sini sholat ini negara ngimami ini dibayar nih. Makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar begitu lah dibayar pray. Itu kan itu wadah lho, model kono itu kok ngumami dikira dikoyok dan kono dibayar dan ini gratisan akhirnya royokan mau bisa. Nah hasilnya apa? Hari ini setelah ditinggal Nabi karena tempat dipersiapkan, agama dipersiapkan matang hidup bersama masyarakat Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa macet itu sampai gelap sing ke Rusia macet gak laku Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya semuanya bodoh tahun saya di Sudan tahun yang ke Cina di kawas sahabat saya di Nabi Wako sampai di Noiki orang obah yang ke sana sisa masjid karo makam tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia mau sholat paling gak ke Indonesia masjid paling gak ke Indonesia mau haji paling gak ke Indonesia sampai antrinya ke tahun kok ngapal Quran paling gak ke Indonesia lho maka no coba nyontoh ikhwanul muslimin Mesir ini Mesir ini berapa ini nyontoh Hizbut Tahrir sih gak mau gendero lainan kok ini kurang Filistin ini berapa ini saya ke Afghanistan ini ribut perkara jenggot ini di pedilan lu sampe nang melu saya ini pokoknya jenggot ini gini sunnah dulu kalau lu ribut jenggot ini bengking ini raih sopan ajian mesti di roket tombol nih lu pun yurah kapok kan kan lu alih-alih Islam berkembang terjadi perubahan besar menurut data UNHCR katanya PBB yang urus para pengungsi 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik menjadi imigran gelap 90% tidak lagi beragama Islam lah itu lah tadi murtad kan ya lah itu jadinya pemurtadan syar'i ini lah jangan dikira lah kenyamanan kau yang ngerti itu lah sampai bisa ngaji esok sholawatan sampai esok lu kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas sopo
isono bayangno Islam tertindas. Kita rukun tiap hari. Iso pengajian deh, iso koyo ngene. Lu kurangin mau. Kurang nyaman apa? Itu. Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakon sholat ala insana fi asani kabel. Ini sempurna no dengan aman wa amilus sholat. Bisa tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durunge lakot kholak nal insana fi aksani takdir didisi'i bahanal baratil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Negara. Karena kalau bangsa dan negaranya gak aman, hak manusia ini rusak, pedil-pedilan, paten-paten, paten. Agama ini rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di negara ini. Agama ini melaku, manusia ini apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu ini apa? Ya wes. Pilpres beda calon gak apa-apa. Kok pancen menungso gak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indo. Ini orang-orang calon presiden orang Inggris ini pasti orang Indonesia. Nah sampe pengen sikin di monggo. Rukun itu pesta demo. Rasanya ojo dibalain juga tahun ini. Masuk apa mau kalau Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar, perang Badar apa? Sampai orang sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lu tepuk kok kok suka-suka nabu. Lu lagi wong Solo. Ini sing cari ini arep Jokowi. Apa kan? People power. Ya upil power. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini sih milih nesu, orang kita milih dong. Yesus kita ini Indonesia, orang. Upil power, banyak orang ini. Ini sudah, ini gak terima tubuh besok. Bulan, apa? November apa? Hah? Februari, Februari. Calon kan calonmu. Kita bertarung lagi, tidak apa-apa, pesta demokrasi. Yang jenenge pesta demokrasi ya kok perang Badar. Pesta demokrasi itu ya seneng-seneng, kadang-kadang ada duit di mana. Syukur ada duit. Lumayan. Ya itu jenenge uang bensin, menurut. Gak usah money politik loh, uang bensin. Yang diterima masjid ya sumbangan. Nah diterima kiai bisa no. Ini kan yang susah, jadi itu kita sudah melewati fase itu, kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam prosedural pilihan ini kayak lolo. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak kamu sendiri, pilihannya cuma dua. Nek duwe konco jan koncomu, nek ra duwe tuku wae. Dalam demokrasi belum ngono, Dok. Semua bebas saiki. Jangan pengen jadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jak ning kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha terus apa? Masih sampe bandar slot nek iso tuku, tuku wae.
Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Misalkan saya nyumbang. Ini sudah berjalan dulu kan bayangkan. Pengeluas Pak Harto, aku cari Pak Harto. Pak Harto itu separuh-separuh Jogja Solo. Pak Harto itu Jogja Butin Solo. Saya ini Pak Jokowi Solo. Oh, ini Solo itu apa? Kumpungi menangan, ini kumpung. Dan Solo itu apa? Solo, keraton Solo, Solo. Ini kok menangan? Kamu iskuru kalau di kota-kota, dia menang pimpres. Saking enak ewang Solo, aku seneng saking enak Solo, lawang tole akeh. Baiknya presiden, Pak DPR, Pak DI. Kapan gak seneng, gak apa partai DP. Ini zaman ini bebas merdeka, daftar lono nang KPU, pengen di partai, kalau mau mengalahkan partai yang ada, gak ada. Nek di bolo, jangan di bolomu, orang duit tunggu. Lu, paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik, orang ngawasi uang bensin. Ini sudah demokrasi prosedur. Sopo ae gak pandang, sopo ae. Wes, aman lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengen mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengen dari bupati tadi. Sing ora iso ning TikTok sampean. Dadi rojo. Wes iki ora keturunan Pak Kebono, Pak Mangkunegara ora iso dirojo sampean. Tapi ini gak terima tawuro. Ini gini sani gini. Aduh orang Yogyo diputuskan oleh negara sih. Tadi gubernur rojo. Ya Allah mau pilku. Nah ibu lo nasi tenyalan tadi gubernur Jogja. Oh titik rojo. Jadi Indonesia ini paling enak. Oh cok ngamuk nih tengah jalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saya ngejaken nek gelem. Nek gelem ora gelem itu kuwo. Loh, bebas kok. Saya bilang ke partai Wandu, boleh. Partai bencong Indonesia, boleh. Nanti kita kan di bolo akeh. Nanti bolo, cak. Di situ Indonesia merdeka. Orang-orang sih kalau Allah. Ya Allah. Sama lu, esok sore. Esok sore. Wayai pemilu daftar. Oleh dari kelompok bolok jangan kabeh nek ora gelem bayar ono itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan turunkan iki upil power ngono iki kira oh kira hati ketua DPR ngono kenapa kok. Saya penting bolong lagi. Nek gak terima kalau ketua DPR yang sekarang, gak apa-apa, golek bolong yang lagi. Ganti lo. Nek bolong lagi, ganti lo. Nek nanti bolong, menang lo. Mau coba yang cangkem, mobil power nanti ini kita ngeyu. Tak kira people power itu jutaan uang muka, tapi pikir kurang rolas. Kau seneng gak? Ayo mau melihat ini pasti. Ini kayak gerakan 98 karena pahlawan reformasi. Bapak itu jatuh nih sing terkop itu lebih kurang rolas. Ah, kamu nasi kuis tua, bunyi tengen mana lagi? Kau ketunggu yubi. Demulah. Bebas ini Indonesia. Dengan
sampai nalo-alo presiden baru ini gerung dulu ya anggar pak presiden rapor-rapor saya dilapor tapi nih kalau itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Tapi saya ini berarti bebas lambe sama muli-muli ini bebas kalau kadang gelap medsos ini aku tungguin bro. Ya Allah Habib saya itu dosanya apa sholawatan lu kok sih kayak jempol mengkuat ini ya enak ya la ilaha illallah ini gue sampai pulang ini biasa dibully bilang ngelori lu Habib saya sholawatan ya nana ya nana ini seneng kabe kok ini ngomong ini gue harus yang kayak ngini piye gitunya saya ini kekeblek tenang bebas bebas sampe takok apa bebas ono Google lah dunia nyaran sampe takok apa urusan Tuhan sampe urusan setan mesti dijawab oleh Google makanya saya apa yang ditakok ono nasab ya aku ditakok ono banyak yang takok merasa ada ato-ato ini Yahudi enggak wis temannya apa-apa ditakok ono zamannya takok kok ijazah presiden itu ditakok ono maksudnya boyo raine ngopo-ngopo takok gak bahaya tak ngomongnya ini banyak yang mau takok karena ada mesin sih bisa ditakok itu ini Google rumah saya yang dunia bisa ditakok ono lah lu kulo kali anak kulo cili tak takok lambene gara-gara bapak nanya gua itu anak kulo wah kok lambene lemah ya Allah tumon bapak ini takut bener tak jawab cius nanya bener atau ya Allah nak ini banyak kontak dunia ini bebas sama gak seneng kalau belonjoan Indonesia belonjoan online di luar negeri dunia aja memang anu negara pun begitu aman pengen tadi bupati maju kalau gak bisa jalur partai independen cenderung di bolo nanti bolo tunggu enak sampe ngerah tadi tentara raiso tadi polisi milio jadi panser lambungnya mirip bintangnya milio kan somo satu panser kan urusannya satu-satu apa-apa nek keliru misalnya ketua Ansor Ansor lo coba kan rembukan kenapa apa nek keliru misalnya ketua Ansor berarti mulanya saat ini pulau ini udah kita kok ini pulau balik terus bagaimana hukumnya calon anggota Dewan terus bagi uang ya cuman ngomong elek ke gelom tuku ngomongnya mau ngapain ke gelom tuku yuk gak ngapain mau bantar jadu ke wani bayar apa sampe dulu ngaji ke wani bayar kalah nyungke kan lu coba udah uap ini gue wani ngetok ke 1000 mau ngapain rawan di 100000 yuk kalah dan ini zaman nih nanti suatu saat mungkin misalnya butuh ono nek biyen sing menang gelut wanger gelut menang yo tadi pemimpin suwe-suwe dibatasi saat ini gelut itu serau lah karena polisi sudah memegang aturan nempilin uang sejak juta yang siapa wani sama karena kiai sakti ya pensiun saya ini gak tau gak tau ijazah tempilingan ini serah tau lah nempilin uang sejak juta ya kiri kiai sih biasa diuuk biar orang satu cinta lagi ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza lagi zamannya dulu bawa setrewek rasanya ya kiai sih biasa ngangkat abot ini waktu gede diangkat perai gara-gara bego lu itu nyanyar ini berpolitiknya sama maunya
genak-genak berpolitik ini. Saya ini terbuka, saya terbuka, menang-menangan nomor urut orang penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh, tuku. Lah Indonesia nyaman, enak, lho iki kok pulang enak piye? Lah kowe rasa tuku yo salah kok ora ndek duwe. Lah ndek duwe jaman koyo ngene kok ora ndek duwe wong yo bayar. Laman koyo ngene kok ora ndek duwe. Yo ora apa. Lamun sampeyan ora ndek duwe. Ora apa-apa. Niku jaluk-aluk liyane. Lalu itu tinggung. Woi ini Jakarta, takut omnibus lo. Aku tuh ada nih kena video, mangan bareng, sak rombongan antara nasi digugat kalau saya gugat, badok sanggul. Coba, gak mangkel ngomong kalau nih. Coba ayo, aku nih parah tuh tak curut kalau nih. Kok iso ini liane? Ngomene wae lah wae sapa pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Ku jenenge pemimpin wong ndas kok bisa karo awak. Ku jenenge gundul-gundul. Ajeng. Duit itu duit aja. Ngono zaman pengen jadi presiden. Ayo. Maju kita ke tengah. Rati sepakati partai melaku dewe independen kumpul no KTP. Nek KTP ini lain gak digawa bayar. Loh, kok ini dunia anjar bebas ah. Murah iso golek uang brosing. Suparjo berapa jumlahnya? 100.000 uang. Eh, 1 juta manusia dipiru 1.000 dan piru ping nong ada duit ngeslot kita bantet nah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Oh notol ya kan tiru rugi wisin aduh ya Allah kan kulo dulu notol gue ini kena tol tanah sing mau saya ketemu 1 meter rapayu diregani 1.5 juta. Nek yo seneng lek. Ra oleh ra oleh pasrahno pengadilan. Akhire payu piro meneh kapok dalan. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini sini. Gak ini gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya kare separo berjuang untuk kita. Saya ini gudikin BPJS rapat dulu nesuwa. Loh, begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada MKRI berapa juta hektar ini? Lekini kena kepras meter karo pinggir jalan ini lapor Mahkamah Agung. Nanti lu kelas apa dulu ini mulanya ya wis lah. Rabu kuat yang tunggu. Kita tapi kita ini orang-orang yang biar pengen duit merah putih ini loh Bapak Ibu. Ini aku berdiri-berdirian TNTA gitu. Jogja di berdiri, ya weh, Solo di berdiri, tempe ke rumah. Lontok curiga, cagak itu tebu. Isik curiga, cagak itu pari. Isik curiga, cagak itu kelopo. Isik curiga, cagak itu gedang. Lontok isik curiga, sisok bawa tumpeng karu ini. Ini gue arep mangan dong, Jogja. Tapi Belanda nggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di daerah kami anak-anak Indonesia. Ngono biyen Surabaya suwe ning biru, perang 10 November pot-pote duwe merah. Wis saiki lho. Kok kok hormat ini, coba sing njaluk nyawa, ngono iku po. Itu mesti zaman perang babi itu bandar dadu. Kira-kira mau, karena nggak merasa hantar Benny malah mengangkat ini lo bendera Filistin. Lo pikir Filistin itu nggak punya masalah?
Kenapa Filistin ruwet sampai dino itu? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Pol. Dipikir karena masalah. Ayo. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Ini semua kalah kalau Vietnam gak ada Rainbow City sampai 6. Gak boleh kalah, kalah kalau Cino gak ada film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah kalau Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini negara Cino Mulan kayak film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Hung Fei Hung. Ini Jepang, bangsanya terus bangga. Gak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Ini gue kok isi mendino, bong semua ele-ele ini presiden ele. Bong Solo dewe lo gumun. Bong saya Indonesia kepengen kaya bong Solo dewe presiden. Tapi sobat Solo di WLL presiden ini mesti ada problem di luar, problem negara. Negara mbak anak Emir pacaran ditolak. Yes, angel, gak payah tak. Lain aku Gus Dur tadi presiden. Tak bela ini santri. Iya, ngomong Solo tadi presiden ngomong Solo ini kupel Pak Pernah. Ah, orang banget loh. Keluarga dia tadi presiden. Saya tanya lagi kok presiden kok Jogja tadi. Ini 2024 presiden dari Jogja. Maaf ya. Bagi ketiga itu, bro. Di presiden ini gak terima. Di presiden ini gak terima. Terima, saya penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Enggak, mau Spanyol kan, ngomong-ngomong. Pokoknya saya penting menang. Mobil pemilu. Loh, urusan curang kan mesti diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang ya, KPU karo polisi ini karo curang ini. Kurang awas. Loh, misalnya sih ngawasi diwiti. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga. Tentara berhasil, tentara bangga. Lihat dia memang selalu berhasil dari presiden. Kok tonggolnya malah gak terima? Ya udah berkoro apa kecil? Lihat dia gumur. Alangkah ke Pak Camat kok, Raina. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pastinya lucu tuh lo. Gerakan people power dari Solo dah. Padahal talan di baik no. Bakar muter tuh. Aku gak perlu main lo. Ini bangsa, hari ini bangsa paling hebat. Kenapa Amerika nyaman? Sama. Amerika sopo yang punya tadi pemimpin. Yoleh. Sementing duit bolong, kira di bolong, ya tuku minimal. Inggris, ya tadi Perdana Menteri. Singapura, Malaysia, Mahathir Muhammad sana jalan tawa begitu maju kok menang, ya aku tuh diakon. Di kalah lo lalu, siapa? Anwar Ibrahim, ya kalah, ya ditahu kok. Yang kini kalah kok gak terima. Ini menang, menang. Lucu kadang-kadang ini, lu paling gerbet. Solo ini lucu maksudnya. Kalau masih lucu, gak Solo. Lu tau gak nih tadi presiden, besok tau gak nih si Kak Tri. Kak Tri. Apa mana kok Jogja sih sudah tadi presiden. Tambah Kak Tri mau Solo. Amin. Tapi cukur. Bisa kalau hati presiden ada cukur barang. Lah ya, tapi kalau ada duit,
apa itu KTP di cuy. Jadi itulah. Jadi ini saya bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan. Cina itu yakin ekonomi, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari. Tidak cukup. Amerika dilanda gagal obligasi. Indonesia, ya Indonesia yang gue memedasi utuh. Kalau kita ini pemilu, so pemilu ada uang bensin. Enak dong Indonesia. Pansel ya saya pengajian, anggar pengajian ya tim pakul tekan ya saya payu, sing Joko makam ya saya payu, bis pariwisata ya saya dipakai gojiano. Nanti Indonesia masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo, Joko yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja, tapi di tanduran ya baik-baik saja. Enggak tak? Enggak pengen. Sayur nandur, pengen lombok sampai mencret itu loh eneng, baik-baik aja. Daging yang nyerok, mau iba ya karena jari, rasa jari nyetrum, rasa nyetrum mutas. Ada makan kita ini saja, kayaknya aneh. Lenggu santai dia, lengke kali waktu. Pukul power itu, Pak Komandan itu, pas tadi wong Jogja. Lah kok tadi wong Sulawesi pukul power, ya pukul power. Nah lagi pun ini, bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres. Kita terima itu bagian dari proses demokrasi. Ini gue dibolo matuwo, dan dibolo tukwo. Pas, nah, pas. Mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Baiklah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir dan tayyibin amal kafir mazidah. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa hadhihi sulbani. Allahumma afsah alaina fi khal alifin wa barik wa sallana rahmatak. Tadhakkirna wa nasallu min tabi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Abi akram bin Iskandar bin Nuri Yati Biwati Nuri di sana yang dapat kita muharram kembali untuk musolat dan kejarat dan kembali tabi. Iki Allah Allah dan Nuri Yati dan Rabbi Amin Al Khair dan Barang Semua Khair. Semua kuas dan Rabbi kuas dan Akhira. Baru terus kau halal dan Rabbi Nama Tuhan Mesir 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 Allah. Majar Masjid Indonesia Allah Mafirullah Marhamu Mafir Mafanu. Lagi melaku mandek kol, rakyat bangsa Fatihah. Nanti tumpeng ingkung, cak tonggone, selamatan pas jam 10, tik ya. Oke, kita duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.